Kita mengerti makna dunia sikit mama deh, lama-lama sekali. Kalau dia mau tanya apa dunia? Sampai apa dengan dunia kita ramah? Sebab apa dengan dunia kita ralik? Nah, kenapa? Kerana dunia ni dia start dengan mari huruf da. Da, nun, ya, alif. Tengok makna dia. Ada makna tu. Sebab kita mengaji zaman dulu ke alif bata. Alif mana gapo? Kita mengaji dulu mama. Alif mana gapo? Ayam pakak perohie. Munggu do ajar suruh perohie di awal lagi dah. Tapi ambo pikeso, orang perohie ni ke lebih baik pada perolemu. Ha geno kata gitu. Hei, orang perohie juru, perohie lagi yo tamak. Tengok apa perlu haya halih-halih ya. Ya perlu haya ya ika. Tapi fok perlu lemunya lepas tak gila ke tak gila. Nampak tak? Kalau fok perlu lemu pergi perakar perlu haya dia. Selamat lalu dah. Tak ada orang tepuk. Tak ada berlaku tabatah. Tapi dah perlu lemu lepas perlu haya ika. Ni dunia sekarang ni. Maka dunia huruf yang pertama huruf apa? Jawab kata huruf dah. Apa makna dah weh? Dah seko pada dunia tu ke? Ialah duit. Ya setak di duit di mula-mula. Dah duit. Sampai tu kita buat gapa-gapa musim kok duit. Dengan duit so ni deh. Tak ada orang tak luwe. Caya mo. Sebut kata dengan duit so. Tak ada orang tak luwe. Sang kita sore. Kita royak dia lah. Gihatnya yang aku sebetar lah. Oh ye, mu ajak orang lain, weh, aku sakit gusi. Ya, ya kamu. Mu ajak orang lain boleh tak? Kau sakit gusi, mu ajak orang lain, ha? Pak kita kau, ya, eh. Gini, kalau mungkin aku kuih 500, insyaAllah. Pak kata sakit gusi, mu rasa hingga orang, weh. Kenapa? Ya, duit. Dengan duit, so ni ikut kau, ya. Jebur saat itu. Tengok, cuma tengok jebur, mama. Jebur. Jebur tu bagi orang tak kena harga. Sapoh. Bahasa kata sapoh jebur. Tapi apabila kita kena harga dia, nyokutik lah. Kenapa? Dia tak nampak kata sapoh. Dia nampak duit. Satu yang kita nak. Duit ingat kata dunia ni ke? Allah Ta'ala buka dengan pintu duit dulu. Sampai tu, dengan duit so, jangan tinggal rumah hidup Malaysia. Tak itu ke? Sampai tu nak nikah, nak bini, amat dah besar seumur-seumur. Mama, kalau mama ada anak tino, mama nak jadi, nak apa? Nak ada menatu, mari minta anak kita dah. Amat minta so. Tanya ratik, hak jatuh hijau tegak tetap. Amat nyanyu. Nyanyu, amat tengok orang di rumah seorang. Menikah mari jatuh tak ada kerja. Tino tak ada kerja. Bawa kerja mari pak dok-dok boleh anak. Bawa oleh anak pak tok laki kena kerja bakok. Wah bini. Anak dah makan pek dada. Kena tinggal. Tak tahulah. Mok gedok kerja kok bakok. Anak dok teriak di rumah. Tak nyanyi. Kenapa? Lek jatuh tak buat kerja weh tegak. Kita orang jatuh. Nak bini kena ingat. Kena kerja tegak dulu. Tetap dulu. Kalau jadi anak kau koli orang. Siap. Nyanyi selalu dah. Satu. Dunia. Duit nak ayak duit kita. Sampai tu ulama kata kena weh mama. Ulama kata kena, jika manusia takut kepada api neraka, supaya dia takut kepada papa, nescaya masuk syurga dengan mudah-mudah. Kali lagi dah takut tak ingat. Jika manusia takut kepada api neraka, supaya dia takut kepada papa, nescaya masuk syurga belaka. Amo nak tanya eh. Cuba tengok orang kita. Dia takut kepada sesak-sesak. Dia duduk saja tak, mama? Hei, duduk saja tak? Dah. Dia takut ke sesak-sesak. Dia takut kepada papa-sesak. Malaysia pun pergi. Indonesia pun pergi. Brunei pun pergi. Kenapa? Dia nak kepada harta. Tapi sekarang manusia tak takut pada api ni aku. Sejak dekatnya dengan rumah. Tak boleh pergi. Muka tak ada takut. Tak ada berasa takut pun dengan aku. Berasa tamadah. Satu yang kita ingat.